Hai. Hai, sesuai judul, tutorial UCAD kali ini adalah memberi outline pada objek. Siapkan satu video yang akan diedit, freeze pada akhir video, lalu screenshot. Keluar dari UCAD, kita crop hasil screenshot kita. Masuk lagi ke UCAD, klik stiker, klik tanda gunting, pilih foto yang sudah kita crop, tempatkan stiker di posisi yang kita mau. Masuk ke AI. Di sini di menu outline, pilih yang kalian suka. Di sini saya pakai yang terakhir. Sesuaikan ketebalannya, atur animasinya. Tambah teks, dan animasi teksnya juga diatur. Lalu kita ke PIP untuk ambil material video yang sesuai dengan efeknya. Kita atur ukuran dan posisinya. Kita tambahkan efek blur. Tambahkan lagu. Udah deh. Hasil editan tadi bisa dilihat di awal video ya. Oke, bye.